Halo guys, sebenarnya saya mau nyobain scramble dari teman kita ini di video short ya guys, tapi ini ada rekonstruksinya jadi nggak cukup 60 detik doang. Jadi saya jelasin di video panjang. Jadi kita bakalan coba scramble dari teman kita ini guys. Kalian bisa ikuti juga ya. Oke, bentar. Oke, ini scramble-nya kalau kalian mau lihat. Oke. Kemudian di sini ada inspeksi Z double ya guys. Z double itu Z itu ada notasi untuk memutar seluruh bagian Rubik seperti F. Kalau F kan di sini nih. Nah, kalau Z itu seluruh Rubik. Jadi kayak gini. Nah, jadi kita main Rubiknya di bagian hijau, depannya hijau ya guys. Dan ini crossnya udah masuk 3, sisa hijau ini. Makanya di sini ada X cross katanya guys. X cross itu saat kita menyelesaikan cross udah ada satu FOL yang masuk. Nah, contohnya ini ya. Nah, di sini langsung aja rumusnya R aksen F dan R. Nah, itu kan. Jadi kalau kalian nanya apa itu X cross, jadi ini penjelasan X cross ya guys. Contoh case X cross agak susah nyebutnya guys. Kalau X cross berarti satu pair FTL masuk. Kalau double berarti langsung dua masuk seperti itu ya. Makanya bisa dapat 3 detik kan biasanya mereka dapat case 2 FTL yang masuk gitu guys, namanya double X cross. Bahkan bisa aja langsung triple X cross, ngeri banget sih guys. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke FTL yang kedua. Di sini udah kelihatan ya guys, simpel banget, tinggal kayak gini aja. Nah, kemudian di sini kalau saya secara ini sih apa ya, secara pandangan sub 15 mungkin saya bakal masukin merah dan biru duluan nih ke belakang, tapi di sini dia pair FTL yang ketiga masukin ini kayaknya dulu guys. Kayaknya ini juga sih, cuman beda rumus seperti saya. Kalau saya sih kayak gini masukinnya, simple. Kalau ini ada rotate ya guys, jadi kita bakal coba aja. Kita bakal coba jadi U aksen, R aksen, U, R lagi, U lagi. Nah, di sini ada Y guys. Nah, dan ada notasi R kecil. Jadi R kecil langsung diangkat 2 kayak gini, kemudian U double. Nah, R aksen double. Bisa kayak gitu ya guys, itu pinggir trick. Kemudian U aksen dan seharusnya di sini R aksen ya guys. Di sini tulisannya cuman R sih. Tapi kan kita kayak gini nih kan, nggak mungkin kayak gini kan. Nah, jadi R aksen tuh. Nah, jadi masukin yang ini tadi juga guys ternyata, tapi agak sulit sih. Nah, kemudian masuk ke F2L terakhir yang keempat pastinya ini guys. Nah, kalau saya biasanya bisa pakai apa ya, yang beginner sih, cuman di sini ada rumusnya juga. Jadi U aksen, kemudian F aksen, ini kayak sexy move guys, kemudian set. Nah, gitu ya. Jadi OLL nya langsung ketemu yang pola 8. Jadi U double dulu di sini, kemudian rumusnya seperti biasa yang biasa saya gunakan, kemudian ketemu dengan UA atau UB nih guys, saya lupa. Oke. Di sini M2 aksen ya guys. M2 aksen itu ya M double lah intinya. Set kayak gini, kemudian didorong aja mungkin atau kayak gini bisa ya. Set. Kemudian saya lupa. Kayaknya kayak gini sih. Nah, benar. Seperti itu ya guys. Nah, jadi move-nya ada 45, rotasinya cuma sekali. Move per step-nya X cross 3 move, F2L 25 move. OL 9 PL 8. Nah, gitu guys. Di sini nggak ngitung waktu lagi guys, tapi ngitung move-nya. Move itu adalah gerakan. Contoh kayak gini tadi kan. Nah, kita bikin cross sama satu FTL-nya 3 gerakan doang udah jadi. Makanya ada juga keberuntungan cash ya guys. Seperti itu guys. Jadi otak-otak orang yang pro player itu memang kayak gitu guys. Bikin cross itu hanya cuman 3 gerakan. Bukan detik lagi ya guys. Kita kan biasanya 2-3 detik baru jadi cross. Ini 3 gerakan doang udah jadi cross plus 1 F2L masuk. Nah, makanya bisa segini 7,92. Oke, di sini saya bakal nyoba dengan timer, dengan apa ya, bayangan saya sendiri mungkin, karena saya nggak hafal yang pair F2L ketiga ini guys. Jadi saya bakal tunjukin cara saya menyelesaikan, dan kayaknya ini bakal beberapa OLL ya. Saya nggak tahu dapat OLL apa nanti. Yang jelas OLL ini belum tentu bisa saya dapat gitu ya, karena kan beda kasus F2L nya Oke, jadi gitu guys. Kalau F2L nya beda cara penyelesaiannya, maka OL nya bakal beda juga. Nah, di sini pastinya saya pakai yang tadi juga ya guys, pakai X cross juga ya, karena mudah banget gitu. Kita coba set
masukin ini, tapi ini, nah seperti itu saya masukin ininya guys. Nah kemudian ini, nah di sini trilog ya guys OL-nya, nah dapat F-form malahan. Nah seperti itu guys, kalian kalau mau nyoba bisa pakai cara sendiri. Thank you.